Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Nadia Brian jawab gosip bekas suami dengan Fatin Afifa. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Pelakon Nadia Brian tampil memberi respon berhubung desas-desus percintaan bekas suami Muiz Nasruddin bersama pelakon Fatin Afifa. Nadia berkata urusan jodoh bekas suaminya itu tiada kena mengenal lagi dengan dirinya. Malah dia juga berpalang dada jika ahli perniagaan tu bertemu jodoh dengan selebriti maupun rakan seperjuangannya. Pulang dia nak berkawan dan berkawin dengan siapa wanita? Dengan Fatin sekalipun. Jodoh tu merupakan rahsia Allah. Saya sendiri tak sangka berkawin dengan Muiz, namun akhirnya terpaksa berpisah. Pada itu, Nadia berkata dia sentiasa mendoakan yang terbaik buat bekas suaminya itu serta berharap Muiz juga mendoakan yang baik-baik untuk dirinya juga. Saya dengan Muiz tiada masalah dan tiada dendam antara satu sama lain. Saya doakan yang terbaik buat dia dan buat semua orang. Saya juga berharap dia mendoakan yang baik-baik buat diri saya. Dia nak mengorat siapa, itu hak dia. Saya juga mempunyai hak sama sebab saya tak lagi berstatus istrinya dan dia bukan lagi suami saya. Terdahulu hangat diperkatakan apabila Muiz dikatakan cuba mengurat Fatin yang memuat naik sekeping gambar menunjukkan dia sedang melakukan kerja di hadapan komputer riba. Untuk makluman, Nadia pernah berkawin dengan Muiz pada 9 November lalu. Kemelut rumah tangga mereka hangat diperkatakan sebelum ni, sebelum pasangan tu bercerai talak satu pada 3 April 2021.